4x2 ada juga yang GTS. Wah, lebih murah tuh. Tapi ya, ada yang 70, ada yang 65 yang GTS. Ada yang 70, ada yang 65. Ada yang 65. Itu di... semua normal. Ya, normal insya Allah. AC power steering, Om. AC power steering AC normal. AC power steering, ya. Buka berapa ini? Buka berapa ini tahun 90? 95 ini. Di bawah cepe nih. Di bawah cepe nih, 95. 95. Yang ini 15, Om. 105 nego, 105 juta nego. 105. Ya. Cepe lebih sedikit tuh. Bannya ini sudah tinggi, Om. 105 loh, 100 juta lebih sedikit doang. Bannya udah tinggi. Ya, bisa nego. Ya lempang-lempang cepe boleh kali ya. Ya, ya kalau nanti. Kalau serius bisa dinego lagi insya Allah. Bisa dinego lagi. Cek ya, dulu aja. Apa jalanan rusak lebih enak ya? Lah, lebih empuk, Om. Lebih empuk. Cuman kalau buat ke pegunungan, kalau buat off road lah, Om, lebih kuat yang ini. Cenderung mending ngambil yang F70. Oh. Yang belum independen. Soalnya kalau itu kan Welcome channel Matman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Nih kita lagi ada di surga nih guys. Surganya mobil 4x4. Ya kan, surganya mobil-mobil yang kalau yang nyetir tuh cocoknya kayak gua. Pala botakin dong. Om nggak dibotakin om? Apa? Nggak dibotakin gitu? Enggak. Cepak gitu. Dulu sempat botak. Sempat botak. Ya, sekarang kayak gini rambutnya nih. Saya janjian mau kesini, semalam saya botakin dulu om. Oh gitu? Oh iya. Iya. Biar sesuai sama tema mobil-mobilnya. Ini kita lagi ketemu sama Om Denny. Halo Om Denny. Halo juga om. Saya datang kesini kaget ngeliat tempatnya om. Oh gitu? Baru ngeliat tempat. Ini isinya semuanya 100% tough di sini ya? Tough, kebanyakan tough. Dari yang tipe Rocky, GT, Independent, sama Hilin juga ada. Jadi semua varian ada? Ada, Caribbean ada. Caribbean ada, jadi ada beberapa tempat ya di sini, sama di sebelah ya? Sebelah, ya. Sebenarnya di luar ada lagi om ya? Ada lagi. Kalau mungkin cuaca nggak hujan, ya, kita gaskan om. Cuacanya hujan om. Ini aja baru nge-review kan. Di sebelah ada hardtop. Hardtop ada. Ada Pajero guys. Pajero, iya ada exit ya. Pajero ya, asli ini. Ya, bukan sport. Ini Pajero Jepang 4x4 3200 cc. Itu yang namanya bener, yang namanya Pajero sebenar-benarnya harusnya. Om, ya, boleh. Kita izin keliling-liling boleh ya? Boleh, boleh. Ini mohon maaf nih tempatnya sempit ini, Om. Enggak ada masalah. Karena kita bukan review tempat nih. Oh, yang kita review adalah mobil-mobilnya. Ya. Ini buat teman-teman yang mau main 4x4, ya, boleh merapat habis. Yeah. Kita mulai aja nih om ya, dari yang mana ini? Kayaknya paling enak dari depan kali om ya. Dari depan boleh om. Oke, guys. Ini dari depan nih ada 1, 2, 3, 4 baris ke belakang. Ini 4 kali 4 berarti ada 16 biji di sini ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Lebih 16 unit. 16 unit, di sebelah ada 4. Iya. Di sebelah sana lebih banyak lagi? Ada. Nah kalau ini TAF GT? TAF GT tahun 92 om. TAF GT 92, ini udah di repaint warna? Ya, cat sudah repaint. Yang ini speknya sudah off-road om. Bumper sudah custom. Oh, sudah di off-road? Ya, ban itu sudah tinggi, ini bannya pakai 32. Bannya udah ditinggiin pakai 32 ya? Ya, bumper sudah custom. Bumper udah di custom, udah ada wheels. Ada wind. Ini dalamnya sudah rollback juga ada. Dalamnya juga pakai rollback. Rollback. Kalau mesin? Mesin bagus. Mesin standar? Standar, 2800. Tapi mesin-mesin 4x4? 4x4 normal. Normal. Gardan aman. Aman? Ya. Tapi ke standarnya dia, sebenarnya kan dia udah juga udah bisa buat off-road kan? Insya Allah siap pakai. Karena kan dia diesel 2800 cc. 5 speed ini. 5 speed? Ya, 6 sama mundur. Ini dijual berapa nih?
Ini saya buka harga 130 nego. 130? Ya, bisa nego. Nego. Tahun? Tahun 92. 92. Ya, tapi ini udah di-update ya. Nih guys. Ya, ini speknya sudah off-road. Udah off-road, jadi udah nggak usah keluar uang banyak-banyak lagi. Ya. Tinggal main lumpur aja. Betul. Tinggal main lumpur. Pajaknya berapa nih Om per tahunnya? Pajak telat nih bulan pajak hidup Om, maaf. Oh, pajak hidup. Pajak per tahunnya berapa 2024. Sih? 2024. Nggak mahal kan ini kan? Pajak estimasi 1, berapa gitu. Sejutaan. Per tahunnya 1, berapa. Tapi memang rata-rata tapi pajak sejutaan ya. Paling ya. Mahal 2 jutaan paling ya. Iya, per tahunnya. Per tahunnya. Iya, betul. Jadi mobil TAP itu rata-rata pajaknya 1 atau 2 juta guys, tergantung ya, tahun. Estimasi ya. Paling muda tuh. Nah, ya. Kalau sebelah ini? Ini Rocky Om. Rocky. Independent Om. Rocky Independent. Ya, woy, tahun... yang suspensinya Independent. Tahun 97. 97. Betul, 97. Barangkali yang cari Rocky Independent apa yang biasa boleh merapat ke sini. Ini ya. 97 Om. Kondisi semua normal. Kondisi ini standar Om. Standar. Bumper standar. Belum custom ya. Daleman ini ori Om. Dalemannya masih ori. Ya, AC power steering. Dijual berapa kalau ini? Ini saya kasih harga 165 Om nego. 165. Ya, Rocky. Betul. Kalau Rocky itu kan dia punya wheelbase lebih panjang kan dari GT kan, sedikit ya, lebih betul. Panjang. Rocky dia atasnya berundak. Kalau dari GT dia kan rata Om. Atas. Dia rata. Ya. Bisa dicopot juga belakangnya. Bisa Om, dia pakai mur ada bautnya. Jadi kalau GT itu yang paling pendek. Ya. Rocky short. Sedikit panjang. Agak panjang. Kalau yang paling panjang lagi Highline ya. Highline ya betul. Yang long. Yang 5 pintu ya. Yang 5 pintu. Ya. Tapi jarang tuh ya. Ada. Ada. Tapi ada. Jarang. Jarang. Banyak kan daerah kali Om ya. Ya. Jangan daerah. 165. Tapi masih boleh nego nih nggak Om? Bisa bisa nego. Boleh. Boleh ya. Ya. Nego di tempat lebih bagus malah. Kalau nego nih Om bocoran aja. Biasanya masih bisa spare berapa gitu buat teman-teman. Nego paling 160. 160. Ya. Tapi kalau serius nih om-om yang mau datang ya bisa goyang lagi harga. Bisa goyang lagi. Jadi enaknya guys. Dicek dulu aja. Kalau udah cocok, test drive, baru tawar-menawar. Nah, gitu. Lihat, test drive, cocok, baru. Ya, betul. Negosiasi, bayar, bawa pulang. Ya, betul, betul. Sebelah. Ini Rocky, Rocky lagi. Rocky, wih, Rocky juga lagi. Rocky lagi nih, guys. Ya, kebetulan Rocky. Tahun? Tahun 97 sama. Rocky tahun 97? Ya. Kondisi hampir sama sama sebelah? Sama, ini beda di warna doang. Beda di warna masih aja? Masih kaleng nih, masih ngaleng. Oh iya, masih kaleng. Masih sehat, mobil siap pakai. Interior udah di retrim? Interior retrim ya. Tapi rapi. Jok retrim. Mesin 4x4 mesin normal. Garing, 4x4 aktif. Oke. Gardan aman. Gardan aman? Ya. Insya Allah yang ini tiap siap pakai. Siap ngepot lah ya Om ya? Ya, betul. Buka berapa? 170. 100 ya, beda-beda tipis sama itu Om barang ya. Ya. Kalau untuk tahun sama, tahun bedanya sama. Di interior sama eksterior, beda-beda tipis lah. Jadi tinggal lihat aja ya kan. Betul. Kalau ini kan sudah tinggi bannya. Tongkrongannya sudah tinggi, kalau itu kan standar. Oh, masih standar. Ya, beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Ya. Ini Rocky lagi. Rocky juga Om ini Om. Tahun berapa nih? Yang ini Om Dini. Agak muda. Yang ini tahun 2002 Om. 2002 Rocky guys. Ya. 2002 Rocky kondisi? Kondisi standar ya. Siap pakai, mesin bagus, 4x4 aktif, jarnan aman. Ini platnya plat D. Plat Bandung. Ya, surat-surat lengkap. Mesin garing Kang Obos. Mesin garing. Betul. Masih ngaleng. Ngaleng. Berapa nih? 190. 190. 190 nego. Tahun 2000. Tahun 2002. 2002. Oh, tahunnya ini muda guys. Ya, tahun 190. Betul. Dalamnya kita lihat. Dalamannya cukup rapi Om. Masih rapi ya. Ya. Kalau velg emang standarnya ini. Velg, iya. Standarnya ini. Velg aslinya sih ring besi Om. Oh, nggak salah. Cuman saya dapatnya memang begini. Begini. Ya. Oh, kalau ini lebih gede ya velgnya. Ya, ini ya? Lebih gede. Kalau ringnya sama, ring juga sama. Oh, tapi ini bannya aja lebih tebal ya. Ya. Ini bannya kurang berapa nih Om? Bannya 32 itu Om. 32? Ya, kalau ini 30. Ini 30 lebih ya. Kecil ya. Kalau untuk velg ringnya 15 sama. Sama-sama 15. Sama. Bedanya di roda aja. Belakang Om. Boleh, siap. Wih, nih guys. Gila loh, di belakang juga tap semua. Iya, tap nih. Kebetulan tap juga nih. Tap semua, ini Rocky nih. Ya, Rocky.
Rocky tahun 97. Tahun 97 om, yang ini om. Hitam metalik. Bodi masih ngaleng. Dalemannya masih ori guys. Dalemannya ori, betul. Daleman ori, mesin-mesin. Mesin bagus, garing. Transmisi? Transmisi 5 speed, 4x4 aktif. 4x4 aman? Aktif, aman. Gardan juga aman. Jadi normal semua ya? Normal. Normal. Sama yang lainnya ini beda-beda tipis, om. Kalau AC ini kan udah AC semua kan? AC dingin, cuman nggak terlalu dingin kayak mobil-mobil baru dah. Oh iya? Ya, mobil tua. Tapi memang bawaannya juga udah AC? Bawaannya AC, AC power steering. AC power steering? Power steering juga. Ya kalau nggak power steering nggak kebayang tuh. Ya. Ban segede gini. Ya, betul. Dibelokin. Ini bumper doang, ini udah custom, om. Oh, bumper udah custom? Ya, ini custom, terus ini tambahannya udah ada wind. Udah ada winds ya? Ya. Oh ya, ini udah ada winds? Ya, wind. Ini windnya aktif. Aktif? Ya. Ini berapa, om, Bang Den, om Denny? Gimana? Harganya berapa? Harga 175. 175 nego. Pajaknya? Pajak ini panjang, om. Pajak, oh, bulan 9 2024. Platnya baru. Ya, platnya pajak baru, panjang. Plat putih. Bulan 9 2024. Betul. 175 nego. Nego. Ya? 175 nego. Sebelah Rocky lagi. Rocky juga ini, om. Tahun 97 lagi. 97 juga. Rocky 97 independen. Independen. Jadi Rocky itu ada yang independen, ada yang ada yang biasa. Itu, om. Bedanya di suspensi, om. Pertama di suspensi, terus kedua di dashboard sama fender kali ya, open fender nih yang bagian samping. Oh, oke. Okay. Ya. Dia lebih lebar. Ini ya, lebih lebar, om. Lebih betul. Lebar. Kondisi sama normal kondisi semua. Kondisi yang ini standar, om. Bumper masih cuman orinya. Masih standar, belum ya. Custom. Masih kaleng juga, om. Masih kaleng. Cuman ya kalau untuk cat ini sudah repaint ini. Yang penting rapi, nggak apa-apa rapi. Udah repaint. Cat bagus, ini nggak kusam, om. Mulus, yeah. Om. Chassis masih seger. Iya, grillnya juga masih utuh. Lampu-lampu masih ori. Apalagi dipoles lagi kinclong nih, guys. Apalagi kalau sering-sering dirawat nih, sama aksesoris lainnya, oh lebih mantap lagi. Lebih mantap. Buka berapa? Yang ini di bawah itu harganya. Ini 170 nego. 170. Beda-beda nego. Tipis lah. Ya. 170 yang ini tahun 97 independen. Tahun 97 independen. Ya, sebelah. Nah, yang ini GT. Sebelah ini independen juga, om. Tapi GT. Tapi GT ini. Kalau ini 4x4. 4x4. Kalau ini kan F73. Kalau itu F78. Ini F78, ini ya, F73. F73. Kode mesin sih, om. Kalau untuk CC sama 2800. AC power steering. Kalau ini tahun? Tahun 96, om. Tahun 96. Ya. Tap GT independen. Plat AB. Plat AB, surat-surat lengkap. Lengkap, pajak hidup. Pajaknya telat, om. Oh, telat. Betul. Tapi kan ini kalau ini juga cuma sejutaan ya? Ya, AB itu Jawa Tengah ya? Apa? Yogyakarta. Oh, Jogja. Barangkali Jogja, nih Jakarta. Orang Jogja yang mau nyari boleh merapat. Nah, merapat kebetulan nih. Kebetulan platnya AB nih. Sewain tuh, Merapi. Kan banyak sewain Merapi naik. Gimana? 4x4. Gimana? Wisata Merapi, om. Oh, iya betul. Gunung Meropo, Bromo ya? Gunung Merapi itu. Oh, ada dari bisa. Kalau di Jogja. Ya, enak nih. Berapa ini? Om Denny. Ini 155. 155. Ya, nego, om. Nego. Tapi kalau ada nego di bawah 150 dikasih nggak? Lebih jelasnya cek aja langsung. Cek juga aja. Kalau perlu nih, om nih, bawa montir boleh. Boleh. Boleh, bawa montir dari luar lah. Boleh untuk ngecek mesin. Ngecek mobil. Lebih enak, boleh. Lebih enak. Kalau udah cocok di unit. Kalau ada kecocokan baru nego. Nego. Ya seperti itu, om. Tinggal bawa ini aja nih. Kalau ya. Perlu, kalau perlu mau ya, bawa montir, bawa inspektor. Betul. Boleh. Ya. GT lagi. Ya ini om. Kemudian yang sebelahnya ini GT juga, om. GT juga. Tapi ini F70, om. F70. Ya. Bedanya apa sama F73? Artinya ini belum independen. Kalau ini belum independen. Ya. Ini udah independen. Ya betul. Kalau ini kan F70 belum independen. Pernya masih per daun. Oke. Okay. Kalau ini sebelahnya udah, ini udah per keong. Per keong depan belakang. Kalau yang independen ya karena bannya independen jadi lewat jalanan rusak lebih enak ya. Lah, lebih empuk, om. Lebih empuk. Cuman kalau buat ke pegunungan, kalau buat off-road lah, om, lebih kuat yang ini. Cenderung mending ngambil yang F70. Yang belum independen. Soalnya kalau itu kan suspensinya terlalu lembek, om. Oh, ya, jadi terlalu empuk. Ya. Betul, lembek. Terlalu empuk itu. Berapa kalau ini, om? Yang ini saya kasih harga 135, om.
135 guys. Ya. Masih nego pokoknya. Masih nego. Masih nego. Belakangnya Om Deni. Ya, mobil-mobil jadul Om. Begini. Tapi ini semuanya loh, tough loh. Ini ada tough lagi nih. Ya, yang mana yang putih? Rocky. Rocky Om. Yang ini Rocky tahun 94 Om. Ini Rocky 94, tapi kalau ini orangnya modelnya di buka jalan raya nih. Betul. Soalnya bannya MT. MT, enggak bukan ban pacul. Ya, bukan. Bukan ban pacul. Rocky F75 Om ini. Ini F75 atau 94? 94. Ya. Kondisi Om? Kondisi standar Om ya. Normal semua. Belum ada aksesoris, belum standaran. Ini bener standaran ya? Standaran semua Om. Standaran semua. Ya. AC power steering. Oke. AC power steering aman. Ya, aman. 4x4 aktif Om, aman. Buka berapa kalau yang ini? Yang ini bukanya 135 Om. 135 nego. Ya. 135 guys nego. Pajak? Pajak telat. Telat tapi terima hidup bisa. Terima apa hidup memutasi bisa. Kemana bisa dibantu. Apa ini kondisi nih mati nih. Kalau mau dihidupin bisa. Bisa. Oh iya. Tinggal negosiasi aja ya. Betul. Jadi kalau ada teman-teman di luar pulau yang mau beli langsung tap cabut berkas juga bisa. Bisa, insya Allah bisa dibantu. Jadi begitu mobil nyampe berkas masuk. Ya. Ke Samsat setempat. Betul. Ini GT lagi. Ini GT. F70. F70 belum independen. Belum independen. Full kaleng Om. Masih ngentring full body. Belum make dempul. Tinggal siram aja nih guys. Ini pakai apa ini? Cutter bekas ya? Pakai Scotlet. Ya, Scotlet Om. Jadi pernah di Scotlet sama dia tapi terlalu lama. Ya. Jadi Scotletnya udah menyatu nih. Betul. Jadi PR juga nih ngerotoknya. Tapi betul. Bisa. Tapi bisa. Bisa. Harus sabar Om. Harus sabar. Tapi ini body semua full kaleng. Full kaleng. Belum naik dempul Om. Bawa aja ke body repair juga dikerokin sama dia. Ya. Nanti semprot lagi. Betul. Mantap. Kalau ini buka berapa nih? Yang ini tuh tahun 94 buka harga 135. 135. Oh, hampir sama ya Mas Bila ya. Ya, sebelah. Oh, yang mana sebelah. Ini? Ini F75, kalau ini F70. Ini F70. Ya, belum independen. Kalau ini kan model TAP-nya, kalau ini model Rocky-nya. Tapi masih nego. Ya, bisa nego Om. Sebelah, weh, ini udah tinggi nih. Bannya udah Komodo. Ya, bannya sudah Komodo ini. MT punya. Ini TAP. TAP GT. GT. Ya. Tahun 91 Om. F70. Tahun 91. Tahun 91, betul. Ih, tahun 91 juga masih bagus loh. Ini walaupun udah disiram ulang, tapi nyiramnya bagus, guys. Ya. Cat mulus ya, Om. Cat mulus. Cuman sudah repaint ini. Jarang dapat ori, Om. Ya karena tahun sekalinya, segini, Om. Iya, susah kalau nyari ori yang 100% itu susah. Bener. Karena ada kebanyakan kan karena cat udah kusam, orang siram lagi. Betul. Biar mobil tetap mantap, ya kan. Kadang-kadang tuh orang cat bagus, mulus, kayak 2 hari yang lalu tuh, sama dia dicat lagi Om. Ganti apa, ganti warna. Ya karena tergantung seleranya. Selera. Om. Betul. Itu. Tapi body masih kaleng. Ya. Ini berapa nih? Yang ini 15 Om. 105 nego, 105 juta nego. 105. Ya. Cepet lebih sedikit tuh. Bannya ini sudah tinggi Om. 105, 100 juta lebih sedikit doang. Bannya udah tinggi. Ya, bisa nego. Ya lempang-lempang cepe boleh kali ya. Ya, ya kalau serius bisa dinego lagi. Bisa dinego lagi. Cek dulu ya, aja. Nah ini nih Om nih, mau bilang kan nih. Saya kebetulan ada. Caribbean. Caribbean SJ413. SJ413 ini langka nih. Ya, injection. Ini rata-rata pasaran 200-an nih. Ini jual berapa nih Om? Kalau ini saya harga 190. 190. Pajak? Pajak telat Om. Ini pajaknya berapa sih setahun? 93. Ini 1, berapa gitu Om. Masih sejutaan? Ya, 1, berapa. Ini juga 4x4 kan? Kalau adanya ini katana itu pajaknya sekitar 800. 800. Kalau yang 1000 cc, kalau ini kan 1, berapa gitu. 1300 ini kalau seingat saya. Ini 1300. Injection Om. Injection? Ya, ini ekstra kabin. Ya, ekstra kabin jadi double kabin tapi lebih kecil. Ya, double kabin dibilang double kabin bukan. Dibilang single kabin juga bukan. Ya, bukan. Ini ekstra kabin ekstra. Ya. Ini 4x2, 4x4? 4x4 dong. 4x4. Ya, betul. Buka berapa? 190. 190. Masih nego, bisa guys. Nego. Nego depan unit. Ini PR-nya, Om. Dipajak aja bulan 3.
Oh, bulan 3. 2023. Pajaknya receh, guys. Ya. Nggak sebanding sama harga mobilnya. Mobilnya 150, pajaknya sejutaan. Mulus, Om, ini Om tinggal pakai. Grill juga masih utuh, Om. Masih utuh. Belum ada retak-retak. Banyak yang jual di atas 200 loh, guys. Ini. Iya. Belakangnya, Om. Boleh. Tapi ini, Om, tempatnya, Om. Aduh. Gak ngenakin nih tempatnya. Nah, nih. Ini GT. Iya, GT, Om. Tahun 93. GT tahun 73. Betul. Kondisinya, Om? Kondisinya siap pakai. Uh-huh. Daleman jok sudah apa MBTK-MBTK. MBTK. Tapi rapi sih. Rapi. 4x4, 5 speed. Mesin-mesin? AC, steering, mesin garing. Garing, nggak ada ngobos? Nggak ada, sama sekali nggak ada 4x4, ngobos. 4x4, normal, aktif. Uh-huh. Gardan juga depan belakang aman. Buka berapa? 130. 130 tahun? 93. 93, ya. Guys. Tahun 93. 93. Nah, ini sempit nih. Kita ya. Lewat sana lah. Ya, tempatnya, Om, ini. Tapi ini ngumpulinnya gimana, Om? Bisa semuanya tough nih, Om? Gimana, Om? Ya, kok bisa ngumpulin semua tough gini? Awal-awalnya mobil biasa, Om. Jadi ngumpulin tough? Ya, awal-awalnya sih mobil biasa. Iseng nih. Ke Jeep. Lama-lama Jeep. Jadi nggak tough juga, ini. Campur. Pokoknya sebangsa 4x4. Kebetulan aja sekarang lagi banyak tap. Kebetulan aja sekarang lagi banyak tap. Tapi sebenarnya semua Jeep juga main. Ya, cuman lagi nggak ada barang. Susah gampang. Makanya di sebelah ada Pajero Jepang. Ya, yang build up, ada Exit. Ada Hardtop. FJ40. Jadi memang semuanya mainnya Jeep. Ya. Tapi saya baru ketemu loh tempat segini banyak nih tap. Bisa aja bingung nih bisa segini banyak nih tap. Ini Rocky tahun berapa nih? Rocky yang ini tahun 2002, Om. Wah, tahunnya muda nih, 2002 ya, nih. Sama, 2002. 2002. Plat D juga, Om, yang ini, Om. Oh, yang bedain tuh grillnya ya? Ya. Secara bodi sebenarnya sama, cuman dia dibentuk grill agak-agak grill beda, agak ya? Grill agak ke depan, Om. Lebih beda maju. Sama yang Rocky yang biasa. Ya. Buka berapa tahun 2002 nih? Yang ini 175, Om. 175, ya. Karena tahunnya muda, guys. Agak muda ini, 2002. Pajaknya? Pajak telat. Telat. Kalau yang 2002, pajak 2 juta? Enggak nyampe. Masih sejutaan? 1, berapa. Oh, berarti 2 juta itu yang terakhir kali ya? Iya, enggak nyampe. 2005, 2005. 1, berapa gitu. Oh, masih 1 jutaan ya? Iya, 2002. Ini sebelah Rocky? Rocky, Om. Ini yang biasa, Om, belum independen. Oh, ini yang biasanya belum independen tahun 94. Yang ini masih ori, Om, yang ini, Om. Ini cetan ori nih, sampai bule-bulenya. Iya, catnya buluk nih, bule-bule ini. Ori nih. Garing banget. Rocky F75 nih, belum independen. Daleman, Om, kalau dalemannya? Daleman rapi. Kalau daleman emang dia udah MBTK apa? Udah di retrim? MBTK kan, Om. Belum, bukan MBTK asli sih, Om. Udah di retrim lah ya? Ya, udah di retrim lah ya. Sudah dibungkus. Buka berapa kalau ini, Om Deni? 145, Om. 145? Ya. Masih nego? Bisa pokoknya nego. Masih nego. Ya. Nah, kalau yang sebelah, ini Rocky nah, juga. Ini, Om, bukan ini, GT nih. GT, Om, F70. Udah ada ini nih. Apa ini Om namanya? Roprak. Udah ada roprak, variasi aksesoris, bumper sudah custom. Ini per juga custom ya? Kok tinggi banget mobilnya? Iya, ini bannya pakai 33, Om. Wow, gede banget bannya pakai 33. Tinggi. Tinggi. Kalau pelek sama, pelek 10 in, ring 15. Roda aja ini pakai 33. Yang bikin tinggi ini rodanya 33. Ya. Bumpernya juga udah di custom. Bumper sudah custom ARB sama sudah ada win ya. F70. Sudah ada roprak di atas. Tahun 93. Tahun 93. Buka berapa? 150 nego. 150 nego. Bisa nego. Ada nggak yang dibawa cepek? Apa tuh? Tough-nya. Oh, dibawa cepek ada? Ada. Ayo. Nanti kita lihat. Di lapak sebelah. Oke. Oke, Om. Kita ke sebelah yuk, Om. Oke, ini kita di sebelahnya nih, guys. Ya. Rocky lagi. Rocky. Tahun 2001, Om. 2001, oh tahunnya ini muda nih. 2001 nih, baru datang nih. Oh, baru nyampe? Ya, baru nyampe nih. Kalau yang perlu, yang nyari merapat. Belum diapa-apain, Om, ini, Om. Tapi masih bagus. Oh, peleknya aja udah diganti nih? Ya, peleknya. Cat mulus, Om. Cat mulus. Mulus ini. Buka berapa kalau ini, Om, ini? 190, Om, nego. 190 nego, guys. 2001. 2001. Barangnya seger, Om. Tinggal pakai.
Tinggal pakai. Ban juga pada masih pada tebel om. Oh. GT radial Saphiro. Kalau ini di tol enak, nggak terlalu berisik ya? Ya, nggak terlalu berisik. Belakang om? Ya boleh om. Ini GT lagi nih. Ini GT dua-duanya ya? Ya GT. Yang sebelah ini independen. Kalau yang ini belum. Oh yang ini independen. Ya. Tahun berapa? Tahun 2004. Tahun 2004. Berapa kalau tahun 2004? 2004 yang ini 190 sama. 190 sama nego. 2004 yang depan 2001. Yang depan sama-sama 2001. Independen nih. Sama-sama independen. Boleh mau yang mana? Tinggal lihat aja sukanya betul, yang mana. Betul. Oh, tapi kalau velg kayaknya lebih keker ini kelihatannya. Ya, ini velg ring 15. Beda di velg aja sama yang depan. Sama yang depan. Kalau yang sebelah ini? Ini sebelah GTR 70, Om. F70. Ya. Berarti tahun ini 92 belum independen ya? 2 ini, Om. Tahun 92. Ya, belum dong, belum independen. Belum independen. Bempernya sudah custom juga nih. Uh-huh. Sudah ada win. Sudah ada win. Di atas juga ada roof rack, aksesoris. Sudah ada roof rack. Buka berapa kalau ini? 140 Om nego, Om. 140 nego, guys. Semua sehat ya, mesin, AC. Tinggal pakai kaki-kaki. Yang ini siap, siap off-road Om yang ini. Bumper sudah custom depan belakang, ARB. Siap off-road. Iya. Sudah ada win juga, roprak ada, lampu-lampu tembak, variasi ada. Kalau di belakang? Tahun 94 itu, GT-70. GT-70? Ya, standaran Om. Buka berapa? 140. Selama yang itu ya? Full kaleng. Oh, full kaleng. Asli full kaleng. Ya. Jadi memang bodinya asli full kaleng. Ya, kalau ini sebagian udah ada. Udah disiram. Ya. Udah disiram, guys. Ayo, Om. Ya. Kita ke sebelah nih, guys. Boleh. Lebih seru lagi nih. Oke. Ya. Nah, nih kita di sebelah nih. Dan masih banyak loh stoknya. Dan selain di sini sebenarnya ada lagi kan, ya? Ada lagi di sebelah. 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 Ya. Kurang lebih sama kayak gini. Sama. Isinya 4x4 campur. Campur ya. Selain tap apa di sebelah? Selain tap apa ya? Paling bang sambil barang, pick up ya. Oke. Okay. Engkel gitu, mobil-mobil barang loh. Mobil-mobil barang. Ya. Tapi banyak enggak sih yang beli dari sini tapi dari luar kota gitu? Banyak Om, banyak banget. Terutama banyak dari banget. Daerah Riau, terus kemarin dari Sumbar ada. Oke, okay. Ya. Dari Padang ya Sumbar. Dari Padang ada sini. Nih guys. Ini langsung aja nih kita kelihat nih Pajero. Ini Pajero yang sebenar-benarnya Pajero. Kalau yang Pajero Sport kan, nah itu mungkin orang Jepang nggak tahu kalau itu Pajero. Pajero nih. Ini Pajero tahun? Tahun 2001 Om, build up ya. 2001 build up Jepang. Ya. 3200cc. 3200. Kondisinya masih seger guys. Orisinilah Om. Orisinilah. Masih ori. Lampu-lampu belum ada retak. Grill masih mesin-mesin. Ori. Mesin garing aman. 4x4 normal. Matic kan ini ya? Matic, transmisi matic. Matic aman. Maticnya aman. Maticnya aman. Ya. Soalnya mesin tadi dihidupin. Ya. Plat L nih. Plat L Surabaya. Surat lengkap nih. Ini tipe Exit Om DID. Nah. Kalau nyari VE kemahalan, ini aja. Ya, bilap-bilap boleh. Merapat. Berapa ini, Om? 260 Om nego. 2001 nego. Betul. Tahun 2001. Ya. Pajero yang sebenar-benar Pajero. Build up. Ya, build up. Nah, sebelah ini ada ini TAF GT Om. TAF GT. Ya, betul. Tahun berapa, Om? Tahun 94, Om. 94. Ya. Buka berapa? 135. 135 betul. Nego. Oh, rata-rata segitu ya, 135, 140. Soalnya beda-beda pembeliannya juga. Ada di bawah cepe juga, ada di ada. Sebelah. Di ya. Sebelah. Kalau, ini pajak berapa ya kalau Pajero? Pajak ini berapa ya? Saya nggak lihat STNK, soalnya ini mobil baru datang. Baru datang? Lihat surat saya. Geser ya, Om. Kita kesini lagi nih. Ini ada Rocky lagi nih. Rocky ini independen ya, Om. Oh, Rocky yang independen. Ya, tahun 97. Tahun 97. Buka berapa nih Om? Yang ini saya kasih harga 175. 175. Betul. Ini warna merah marun Om. Warnanya merah marun. Ini karena debu aja ini tuh. Mulus. Full kaleng semua. Kaleng semua. Oh, jadi dia udah disiram tadi, siramnya rapi. Ya, cat sudah repaint. Kalengnya masih 175 nego. 175 nego ini. Nego. Belakang Om yang cari independen merapat. Jadi mau independen, mau yang non independen banyak pilihannya.
Ini ada Rocky lagi nih, warnanya putih nih. Ya, ini F75 ini. Ini F75. Wih. Tahun berapa nih? Tahun 94 yang ini. Tahun 94? Betul. 94. Buka berapa? Cepe 15. 115? 15, nego. Nego. Wah, ini selain 105 tadi, ini 115. Ya. Nego. Ya, 100-110 masih kenal ya. Bisa, nanti kalau yang serius datang bisa digoyang lagi. Cepe-cepe lebih dikit nih, guys. Hmm. Kalau Toyota Ruger pernah dapat nggak, Om? Kenapa? Ruger. Ruger jarang, Om. Jarang ya? Hampir-hampir mirip ya? Paling kayak Strada, Triton, Hilux, paling yang kebel-bel kabin gitu. Kemarin sini punya kemarin Hilux tahun 2000 berapa kemarin? Udah laku, Om. Udah laku, cepet ya. Juga ya? Kalau yang Ruger itu jarang. Paling banyak kan mungkin... Paling Ranger dari TAP juga. Dari TAP juga? Ya, dari TAP juga. Oh, TAP Ranger ada? Ada, iya. Jadi kalau TAP itu semuanya diesel. Kalau bensin namanya Perosa. Ya, banci tapi itu kalau... Betul. Diesel semua ini. Semua diesel. Kalau ini tahun berapa nih? Tahun 97, Om. Rocky punya. Rocky 97? Betul. 97 nih. Masih ngaleng. Buka berapa, Om? 135. 135. Sebelah? Sebelah Rocky juga. Tahun? Tahun 97. Harga 140. 140, guys. Rocky 97. Tahun sama, beda-beda tipis sama harga, Om. Kenal ini lebih tinggi nih? Ya, lebih tinggi. Ini bumper sudah custom juga. Bumper udah custom. Itu kan bannya lebih gede. Lebih tinggi ya. Lebih maco, guys. Lebih tinggi, lebih maco. Lebih maco. Belakang ayo, Om. Ya, boleh, Om. Karena saya mau nanya ini nih. Nah, ada hardtop nih. Land Cruiser. Land Cruiser. MJ40. Soft touch bensin. Bensin tahun ya. tahun 78, Om. Tahun 78. Betul, tahun 78. Ini FJ40 bensin kanvas juga. FJ40 bensin ini kanvas. Iya, ini 2F. Mesin 2F. 2F 4000 cc. 4000 cc bensin. Ya, sebenarnya sih ini di SNK 3, berapa cc-nya gitu. Ya. Cuman kan orang banyak kan bilangnya 4000. Bilangnya 4000. Dibulatin ke atas. Iya, kalau di SNK kan di bawah 4. 3900 ya, biasanya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kondisi sehat semua, Om? Kondisi ini sehat nih, siap pakai nih. Barangkali yang nyari FJ40 bensin, kanvas lagi ini. Udah mesin direstorasi? 2F. Apa? Iya, udah direstorasi nih. Standaran, Om. Velg juga, punya Willys, Om. Oh, velgnya punya Willys? Punya Willys. 4x4 sudah terpasang prelock juga. Oke. Okay. 4x4 aktif, gardan aman. Semua normal? Ya, normal. Insya Allah. AC power steering, Om. AC power steering AC normal? AC power steering, ya. Buka berapa ini? 165, Om. Guys, 165 bungkus. Bungkus nih 165 bisa nih. Nego, gitu. Bisa nego. Kanvas lagi. Kanvas. Jarang-jarang kanvas. Jarang-jarang. Yang jual 165 juga jarang, Om. Wih. Sebelah, Om. Sebelah TAP lagi nih, Om. TAP lagi. Iya. Oh, ini GT juga. GT independent, Om. Tahun 96, Om. 96. Ya. Buka berapa? 135. 135. Ya. Kalau sebelah itu Rocky, GT, Om. GT F70. F70. Tahun 94, Om. Tahun 94 buka berapa? 130. 130. 30. Ya, 130. Kita ke belakang lagi, Om. Ya. Kita habisin nih, Om. Ini juga TAP, ini GT semua ya, tiga-tiganya. Betul, tiga-tiganya ini GT, Om. Kalau dari yang ujung, itu GT tahun berapa? Tahun 94. Tahun 94, betul. Kondisi semua normal? Kondisi normal, siap pakai 4x4, 5 speed. Aman AC semua? AC power steering, insya Allah tinggal pakai, Om. Tinggal pakai? PR-nya dipajak aja telat. Berapa kali telatnya? Satu kali, Om. Satu kali, tapi ya. Pajak ya juga di bawah 2 juta lah ya. Ya, pajak terima hidup bisa. Terima hidup bisa. Apa mau keadaan begini, mau dimutasi, boleh, bisa dibantu. Mau cabut berkas, betul, boleh. Betul, betul banget. Buka berapa kalau yang ujung, Om? 130. 130. Ya. Kalau ini warna oranye? Ini warna oranye tahun 90, Om. Wih, tahun 90, kalem. Masih ngaleng. Ini warnanya kece banget nih, warna oranye. Doang, warna oranye. Warna oranye. Lampu juga masih ori tuh. Lampunya masih ori. Masih ori, bumper sudah custom. Bannya udah mantep tinggi. Nih. Ya, bannya sudah tinggi, Sapero punya MT. Ini berapa sih, 3... Apa? Oversize, apa size-nya? Ini ukurannya? Size-nya 32, Om. 32 ya? Ya, bannya. Bannya 32 nih, guys. Ya. Buka berapa nih tahun 90? 95 ini.
Di bawah cepe nih. Di bawah cepe nih, 95. 95. Ya. Tahun 92, 90. Tahun 90. Ya. Yang di bawah cepe nih ada lagi selain ini. Di ada yang 85 ada di lapak sebelah. Itu berapa 85? Yang 4x4 tap GT juga sama. Buka berapa, Om? 90. 90. Ada yang 85, ada yang 85. Timing gear juga ada. Berapa tuh? Ada yang 90, ada yang 85 untuk timing gear. Jadi mulai 90-an juta ada ya? Ada. Yang GTS juga nih, barangkali yang nyari yang 4x2 ada juga yang GTS. Wah, lebih murah tuh? Tapi ya, ada yang 70, ada yang 65 yang GTS. Ada yang 70, ada yang 65? Ada yang 65. Itu di sebelah? Di lapak sebelah. Apa di Taman Mini? Enggak, di sini. Oh, sini sebelah? Agak jauh dari sini lumayan. Oke. Okay. Oh, yang pas baru belok itu ya? Ya. Jadi kan ini ada tikungan tuh? Betul. Pas tikungan ya. Saya lihat tuh banyak mobil tuh? Ya, situ. Oh, jadi mulai 70 juta, 60 ada, juta ada? Yang GTS, yang 4x2. Oke. Okay. Iya, betul. Kalau ini tahun berapa nih? 94 juga, Om. Harga? Harga 130. 130. Betul. Jadi kalau yang tahun 94 ke atas, kurang lebih 130, 140. Iya. Kalau yang tahun mendekati 2000, harga juga 180, 190, ya. Nego. Betul, betul. Kalau mau yang di bawah 100, tahunnya 90. 90. 89. Iya. Atau tahun 80-an? Ada. Ada. Untuk yang 4x4 guys. Kalau yang 4x2 baru lebih murah lagi ya. Lebih rendah lagi harganya. Lebih rendah lagi. Ya. Mulai 60 jutaan ada guys. Ada. Kalau mesin mah sama ya. Mesin sama, Om. Ya mesin semua bagus, garing enggak ngobos. Yang beda itu di eksterior sama interior. Sama interior. Kalau 4x4 sama, cuman yang harga di bawah 80 itu 76 itu yang GTS. Yang GTS. Yang 4x2. 4x2. Barangkali ini teman-teman di luar sana yang nyari GTS ada. Yang penting kan gaya dulu udah pakai TAF. Betul. Mesinnya diesel ya. Solarnya murah tuh. Diesel 6.800 kan? 2.800. Harga solarnya. Oh iya, per liternya. Per liternya. Irit tenaga juga gede. Tenaga gede. Mobil 4x2 udah cukup kalau ngamen lumpur. Betul. Ya kan ketemu. Dan sebenarnya sih kalau buat semi yang 4x2 juga udah cukup. Oke. Okay. Ya, cukup lah. Kubangan-kubangan dikit masih lewat lah. Masih lewat. Kecuali lumpurnya udah dalam banget ya, Om. Baru butuh. Banyak kok di luar sana yang pakai 4x2 kalau buat harian. Iya. Banyak ada aja. Buat harian lebih 4x2, lebih irit juga ya, nanti jatuhnya untuk konsumsi solarnya. Betul. Ya, Om Denny ya. Untuk CC mah sama yang 4x5. Oke, kalau gitu Om Denny, thank you nih kita udah sama-sama nih, guys. Waduh. Luar biasa nih. Ini isinya TAF semua, TAF, guys. Kebetulan TAF ini. Jadi teman-teman kalau lihat tinggal lihat aja, kok pilih kondisinya, pilih tahunnya. Betul. Lebih jelasnya ya datang aja lah. Nah, kalau ada yang berminat serius, datang aja sembari silaturahmi ketemu. Benar-benar. Ya, cocok nggak cocok ya nggak masalah. Saya mau nyari yang 60 jutaan, ada, ntar dianterin. Ada. Ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih kembali. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kalau ini media sosialnya TikTok atau Instagramnya apa nih? Saya sekarang tuh aktif ke TikTok. TikTok, ya, nama TikTok aja, yang lain enggak. Darajip. Darajip. Oh, sama kayak di Google ya. Di Google juga itu Darajip. Nah, kalau untuk lokasi nih, Om, nih. Kalau untuk lokasi, ketik aja di Google. Darajip. Darajip. Adanya di belakang Terminal Kampung Rambutan. Tepatnya di belakang Terminal Kampung Rambutan. Jalan Tanah Merdeka ya? Jalan Tanah Merdeka Selatan ini. Nomor? Nomor 54. 54, ya. Oke. Okay. Atau cek aja nomor Om Denny ada di deskripsi. Ya, betul. Jangan lupa follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.